Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Bersama gue Fahmi Rivali, dan kali ini gue main game dari sebuah konsol yang bernama Super Nintendo Entertainment System. Konsol dari Nintendo dan udah jadul banget sih. Tapi menurut gue ini game masih keren, masih worth it untuk dimainkan. Karena jujur gue belum tamat sih main game ini. Mulai dari Mario 1 gue belum main. Jadi ini ada beberapa game. Jadi ini Super Mario All Star. Ini sebuah game packaging gitu. Jadi ini ada Super Mario Bros 1, terus ini ada Super Mario Lost Level, ada Super Mario 2, ada Super Mario 3 juga. Ini yang bisa terbang, keren. Ini juga kostumnya banyak sih, keren sih. Super Mario Bros yang ini pengen gue tamatin. Kalau udah tamat, gue pengen ngelanjutin beberapa level di sini. Dan mungkin dari kalian juga ada yang belum pernah namatin game ini ya. Tapi apakah kalian tahu game ini? Kayak gini, game adalah game tua sih. Mungkin bapak kalian dulu main game kayak gini. Sekarang kalian main game Battle Royale kan. Pemersatu anak-anak sekolah zaman dulu bisa main berdua pakai Luigi, yang satu pakai Mario, keren. Oke, gue sekarang pengen namatin karena gue juga belum pernah mati. Mungkin dari kalian juga masih penasaran endingnya bagaimana, gue juga pengen tahu. Stay tune terus di channel YouTube gue. Oke, let's start this game. Gue akan pakai Dival C karena di sini udah gue pakai. Oh iya, ini keren ya, NES. Dia bisa nge-save ya. Kalau kalian gak tau, SNES ini bisa save. Ada 4 slot nih, keren banget. Tinggal pilih aja slot yang mau. Jadi Super Mario Bros. Oke, langsung kita play untuk player 1. Oke, kalau 2 nih sebenarnya mainnya ganti-gantian sih, gak langsung gitu. Kalau dulu sih itu gue mau gak tau kalau misalnya player 2 di SNES. Oh ya, gue pengen pakai headset. Oke, let's do it. Oke, ini gameplaynya masih sama kayak Super Mario Bros yang di SNES ya guys. Di NES map yang 8 bit, yang masih 8 bit. Gameplaynya masih sama, worldnya masih sama, cuman tampilannya aja beda. Ini lebih colorful soalnya ini udah 16 bit guys. Seinget gue ini ada nyawa di sini. Nah, ada kan. Di pipa itu juga sebenarnya bisa dimasukin, cuman gue nggak mau masuk ke sini. Dan gue juga pengen speedrun aja biar kita cepat nyampe endingnya, bertemu dengan si Pierce ya, masalah. Soalnya gue pengen nampetin game ini. Ah, udah. Di situ ada bunga, gue nggak akan ngambil. Hampir aja. Ya, di sini gue akan perfect jump. Anjay, perfect. Gue nggak tahu ya bisa ngelewatin tiang atau enggak. Kayaknya sih nggak bisa. Walaupun bisa bakal jadi bug sih menurut gue. Oke, nggak ada petasan nih. Oke, sekarang masuk ke lorong nih. Sekarang nih masih di dunia yang pertama dan di stage 2 ya. Kita akan berhadapan dengan bos yang bisa kita kenal dengan Bowser, yang musuh bebuyutan si Mario. Tinggalin aja lah. Oi. Di sini ada bintang. Oh, masih hidup. Oke, kita bisa ngolong. Oke, keren kan? Oh, ada bunga. Gak perlu diambil kali ya.
nyawa di situ. Gak bisa. Mantap. Lah kok ngelag ya? Oke, hadapi para rahasia. Jadi setiap satu stack itu dia punya beberapa pipa rahasia. Jadi kalian harus coba. Tapi gue di sini pengen speedrun. Ah, what the hell? Gue banyak ngomong ya gue. Oke, another one. Slow. Speedrun tapi tetap harus slow sih gue. Gue menerapkan speedrun tapi harus slow. Supaya gameplay ini bisa tamat. Nah, di sini ada jamur. Hampir anjir. What the hell? Gila. Oh ya, kalau kalian main ini sebentar bisa ke atas. Itu bisa jump. Bisa melompati dunia. Cuman gue enggak mau, gue pengen nikmatin gameplaynya dari world 1 sampai world akhir. Perfect lagi, guys. Bakal dapet asan. Wih, skornya banyak anjir. Oh ya, ini kan ada waktunya nih, guys. Jadi kita nggak boleh kehabisan waktu. Kalau kehabisan waktu, kita akan mati. Jadi kita ngejar waktu juga sih. Jamur ini juga ada yang jamur jahat, guys. Itu musuhnya Mario. Ada yang jamur baik juga. Tapi anehnya si Mario juga makan jamur gitu. Temannya jamur, musuhnya jamur, makanannya jamur. Kacau anjir. Tapi jamur juga kan ada yang jamur beracun, ada jamur yang bisa dimakan juga. Jadi nggak salah sih. Tapi kan belum ada jamur hidup bergerak gitu. Kurang bisa terbang kan, keren banget anjir. Perfect lagi, guys. Mantap. Kastilnya Bowser, guys. Kita akan melawan Bowser. Seperti apa Bowsernya? Ya, itu dia Bowser. Gue punya senjata. Tapi kayaknya gak ampuh deh buat melawan Bowser. Ish, what the hell? Aduh, ceroboh gue, guys. Anjir. Di sini ada koin nih. Biasanya ada koin sih. Oh, ada. Cuy. Aduh, nggak fokus anjir. Sorry, guys. Next, masih ada 5 nyawa. Terus berjuang. Di sini ternyata ada ya. Tadi gue lewati. Bisa. Sorry, kesel banget. Sudah biasa sih dalam game kayak gini. Bisa nih, bisa. Kan? Easy, guys. Siapa yang digorong? Oh, kepala jamur. Kalau nggak salah ini namanya Toad. Toad. Kalian bisa cari di Google. Tujuan kita adalah Prince Peach. Namanya Peach. Kayak buah. Ada jamur. Jamur baik kita makan. Jamur sehat jadi teman kita. Ada nyawa, guys. Gue baru tahu. Kena luan. Kenapa? Gue tuh ngincer speedrun doang. Udah, gak ada lagi. Disini ada pohon kacang, gak salah. Gak ada. Ada bonus di atas. Thank you.
Bener. Duduk pegel tuh. Apa ingat gak ada senderan ya gue anjir. Nanti guys, coming soon gue beli kursi gaming. Gak perfect ini. Next, kelamaan. Aduh, karma. Gara-gara ninggalin sesuatu tuh. Kayak gitu. Bisa masuk. Mantap lumayan. Oke. Ya, di sini ada. Enggak ada apa-apa aja. Oh. Wah, tantangan. Gua sini aja dah. Bisa. Lah gue balik lagi ke sini anjir. Ah gak bisa. Gue salah ada bonus disini. Ah kena lo. Yoi. Perfect. Gue usahain bakal perfect terus ya lompatnya. Semakin banyak sisa waktu yang lu punya, skor lu bakal lebih banyak. Oh ya, kalau koin gua udah 100 lebih itu bakal ditukar sama nyawa sih. Jadi nyawa kita akan bertambah. Ya, sekarang di air ya. Ini buru-buru keselnya. Dari SNES ini tuh gameplay yang kita mainin bisa di-save. Kalau dulu gua pernah waktu kecil gua punya Nintendo Entertainment System yang gak ada supernya, itu gak bisa nge-save kayaknya. Kalo udah jauh misalnya lu suruh mak lu matiin TV, udah tamat, gua harus main terulang lagi. Sadis emang kehidupan zaman dulu. Lu semua enak anjir sekarang main FF, Mobile Legends. Pouta dibayarin kan? Dulu mau orang 11-11 guys. Tapi alhamdulillah sih gua bisa ngerasain main game ini. Dulu tuh gua konsol pertama gue tuh NES. Tapi itu NES bajakan yang bentuknya kayak PS1 tuh. Itu dibeliin bapak gua. Dan konsol kedua gue tuh PS2 sih. Dan sampai sekarang gue belum beli konsol PS4. Tapi gue pernah punya PS Vita. Dan sekarang rusak ya. Ah! Gak fokus, sorry banget anjir. Ini burung terbang ini ngeselin. Ini waktu di zaman NES ini stack tersusah menurut gua. Tuh kan. Ngeri kena bu ikannya anjir. Ikan terbang. Flying fish. Hah, anjir hampir nih. Kenapa? Aduh, sorry banget. Kayak gue harus ngopi. Bisa lah. Oh shit. Holy shit. I'm sorry guys. Nyawa kita tinggal 2. Aduh, kenapa nge-lag anjir? Laptop gue udah panas kayaknya. Mudah-mudahan gak jadi ganggu untuk kalian ya guys. Untuk gameplay selanjutnya gue usahakan gak akan ada kendala macet sih. Oke, berhasil nyampe. Mantap. Ketemu bos steak lagi guys.
Ya. Jadi satu dunia ini ada 4 stack ya guys. Di setiap udah nyampe stack 4 kita akan bertemu dengan boss stack. Dan boss stack itu Bowser lagi guys. Gue gak tau Bowser ada berapa. Kenapa dia hidup lagi gitu? Apa dia abadi? Ay, pelan-pelan. Speedrun tapi kalem. Ih, anjir. Mati gue. Nyesel gue tadi kena api anjir. Stack selanjutnya bakal lebih susah, guys. Kayak ini nyawa nyawa kita untuk Bowser. Jangan sampai mati lagi. Ih, oh shit. Ah, udah ini mah susah. Fix susah ini. Gue belum pro mainin aja. Dulu pro lu. Walaupun mati-mati terus pro gue. Jangan kena, jangan kena. Ah. Aduh bodoh banget anjir. Ah, game over. Game over anjir. Aduh males banget. Ah bisa. Anjir. Emang harus pelan-pelan dong ini. Pasti ada bonus tuh disitu tadi. Enggak gue ambil harus. Atau cuma penghalang. Satu karung isinya dua orang aja. Gila penyekapan. Apa untungnya dia nyekap jamur anjir. Oke udah di world 3 guys. Woro. Aduh sorry gue gak suka Inggris. Aduh gak isinya. Ah aduh gak fokus bot. Gak bisa masuk anjir. Gak bisa masuk. Aduh jangan ketemu sama kampak dah anjir. Nge-lag anjir. Aduh, di sini ini selanjutnya. Anjir, ke atas lagi. Gue harus ngalahin ini dulu ya. Seru banget. Nah, kena lu anjir. Di sini ada pohon kacang lagi guys. Ah, what the hell. Aduh sorry banget kecil. Aduh game over. Ah gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kita udah lawan Bowser. Gak jauh. Baliknya gak jauh. Masih di stacknya tadi. Kalau udah di stack 3 lu mati, game over. Bakal dari ulang lagi. Males gua. Kaliku gamer old ya gitu. Sedihnya dulu anjir, gak bisa nge-save. Udah mas levelnya panjang anjir, kagak bisa nge-save. Sorry buat anjir. Tapi tenang, waktu masih lama.
masih banyak waktu guys. Batas rekaman gue sampai sekitar 30 menitan ya. Terus kalian juga gak bosan dan gameplay cepat. Ups. Kenapa anjir? Kenapa anjir? Stick gue rusak ya ini. Ih, udah lanjut aja. Nah, bisa. Ih, anjir kok. Nah, bisa ya. Kali ini kita berhasil ke babak bonus. Udah nyampe. Di sini harus hati-hati juga sih. Satu-satu. Ah. Kali ini perfect lagi, guys. Walaupun gua kecil gua bisa perfect. 5.000. Maksimal 5.000. World 3. Stage 2. Speedrun activate. What are you doing? What are you doing, Mario? Okay, speedrun mode aktif. Oh iya, bisa. Dapat nyawa gue nih. Makan. Oh, jangan. Sekali doang kayaknya. Ah, kenapa? Kenapa gue harus mati, anjir? Jangan sampai gagal. Fokus. Sidi. Feeling gue udah gak enak anjir lah, tinggal satu. Bodoh amat lah. Ah, kenapa? Mungkin gue skip aja ya sampai ke World 3 ntar biar kalian gak bosan. Okay, guys, balik lagi. Game-nya udah gue skip, sekarang udah di dunia ketiga, stage 3. Butuh perjuangan gue nyampe sini anjay. Game over lagi tadi. Jadi ini pohon 16 bit ya. Rumputnya datang. Hati-hati.
Hampir gue jatuh. Cuma satu doang anjir. Kayak main thread tau gak sih? Kepencet. Gue sebuah senjata ini sampai ke Bowser. Hati-hati aja lah. Speedrun mode off. Ah, karma anjir. Perjuangan anjir. Tapi lebih susah Super Mario, Super Mario yang game parodinya Super Mario yang karakter kucing itu. Itu gua udah tamat juga. Itu gua main berkali-kali anjir. Sampai 100 kali mati apa? Lebih loh. Online sih itu keren game. Super Mario Kart kalau enggak salah di Playstore ada. Di PC juga ada sih. Aduh, gua fokus ini anjir. Harus bisa anjay. Bisa. Emang harus pelan-pelan ya. Ada fungsinya itu yang strip jalan-jalan itu. 3 bocah. Bocah Falcon aja. Dah pegel-pegel gue. Oke, udah masuk ke dunia keempat. Jadi ini kok gak salah landak. Iya bener. Ini stack yang paling ngeselin menurut gue. Tuh, anjir. Dikepung gue. Balik lagi coba. Aduh gatel anjir. Speedrun mode on. Jurus gue itu ya. Speedrun mode on. Tidak peduli item. Tidak peduli item, guys. Di sini ada bunga, oh, ya benar. Ah, dapet gue, maaf lo sama gue. Bisa aja. Jump shot tuh kayak gini nih. Jump shot. Perfect lagi, guys. Gak pernah ngecewain gue mah. Yes. Tapi ntar yang di Mario 3 itu keren-keren. Kita bisa dapetin custom. Dan setiap custom itu punya skill yang beda-beda. Anjir. Pakai baju aja. Tendang.
bilang gue mati sih, anjir. Oh enggak, bisa. Don. Hampir ke bawah. Ayo dong kembang api. Gak ada coba. Mana penghargaan gue anjir. Kembang api itu menandakan kalau kita tuh keren. Gak tau deh. Ceroboh. Sorry guys. Lo sini nih. Kagak nyampe banget. Oh bisa. Harus lari. Bam. Ceroboh lagi. Nih kita masih berapa tadi lupa gua. Kau. Side. Ini gimana? Lari. Ah, bisa. Anjir, ketinggian. Oh, bisa. Speedrun mode off ya. Kok di tempat kayak gini jangan speedrun deh. Kursor kayaknya dihilangin aja deh. Ganggu soalnya. Ntar next episode ya guys. Oh ya, ini tuh juga sebenarnya kita emang harus lewat atas, kuat bawah, bakal balik lagi. Nah kok di sini mati gua. Jingan emang. Oke, ini sebenarnya satu teka-teki yang masih easy sih. Kalau kita lewat bawah, kita akan balik lagi sih. Nah, kalau ini emang harus bolot bawah. Kot atas itu nggak ada jalan. Bakal balik lagi. I'm sorry guys. Game over. What the hell? Oh no. Dari world 4 lagi dong. Mungkin sampai sini dulu ya guys ya. Untuk world selanjutnya mungkin akan di next episode ya guys. Gua harap di next episode enggak akan game over lagi. Atau ntar gua skip aja ya langsung ke world atau dunia 5. Kan ini 24 tadi. Bakal lama soalnya kalau misalnya gue ulang lagi, gue masukin video. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton video gue kali ini. Dan thank you the supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak. Bye.